Selamat datang di channel Om Sinoda Gaming. Kali ini kita akan coba memainkan salah satu game simulation ya jatuhnya ya. Yang mempunyai rating bagus di Steam, yaitu House Flipper 2. Jadi kalau gue lihat summary gamenya, intinya kita itu adalah tukang yang kerjanya memperbaiki rumah-rumah yang berantak, rumah yang rusak, dan mungkin merapikan rumah-rumah yang berantakan. Ada telepon? Tom Marino. Hello there. Look who's decided to message me after all these years. Oh. So, you're interested in house flipping and ini teman lama kita katanya, Tom Marino. To find a job like that. Oh, katanya lo balik ke sini namanya Pinakov untuk menjadi house flipper ya katanya. Apa ya? Ya. Seperti pekerjaan yang di kos tuh. Oh, so the renovation you asked about wasn't just an example. You actually wanted to work on the Driftwood house. Well then, I'm afraid I don't have good news for you. The town council put turning it into a community center on hold. Tidak, yes. Oh, katanya dia mau ada pekerjaan, tapi town council itu apa ya? Town council ya? Town council itu kayak mungkin dewan kota gitu ya. Katanya town council itu membatalkan apa-apa ya? Menahan pekerjaannya dulu katanya. Nggak tahu ya kenapa. Why? What happened? It was due to financing issues, but later, just listen. After the first crew left the renovation half finished, someone ini rumah kita ya kayaknya. The ugliest house on this side of the coast. It quickly became a new tourist attraction. You know, great. Apa rumah ini maksudnya? Rumah ini ya? Of course, the ugliest house, rumah terburuk ya. Have a proper community center. Yet the town council have decided to keep it. Apakah ini rumahnya? Bukan ya? The ugly, rumah terjelek. Itu kasar sekali ya. I've seen worse. Perhaps it's because of its past. My folks told me it was a beautiful building for almost 100 years. Coba keliling-keliling ya sambil nelfon. Questionable changes in the 80s. It was their vacation house. Ada kandang hewannya nih. And when the town finally took it over, well, it really wasn't what it used to be. Jadi, apakah ada rumah lain yang bisa aku perbaiki? Oh, karena kita butuh kerjaan ya. Oh, katanya ada rumah yang bisa kamu kerjakan, katanya. Emails. Tap email. Email. Oh, ini email. Oh, ada satu nih. Pinakov Suburbs. Apa ini tempat tinggal kita ya? Jadi dibilang ya. Pinakov Suburbs. Ya, coba kita coba. So, you wanna be house flipper? Okay. Dia katanya, ini dari Tom Marino tadi ya. Katanya dia kerja dengan interior designer baru, dan tapi katanya dia itu dekornya terlalu berlebihan dan meninggalkan jendela terbuka. Dan katanya bakal ada rakun ya, rakun dan musang ya, musang kali ya. Katanya musang masuk katanya ke rumah itu. Simple job, easy money. Oke. Kita kerjaan aja ya. Karena kita butuh pekerjaan katanya. Kita nggak punya pekerjaan sekarang. Karena pekerjaan kita ditunda katanya. Job basic. Oke. Tanda ini artinya ada quest. Oke. Tool menu, klik kanan. Oke. Ini ya. Oh, ini rumahnya nih. Questnya. Collecting trash. Coba. Oh, ini. Oh, gitu-gitu ya. Ini nih. Berantakan banget rumahnya. Gila nih. Orang jorok banget ya. Ini juga trash. Mana lagi? Habis ya? Oh, ini cara ngeliatnya gini nih. Tadi pencet tab, terus lihat quest, trash. Oh, udah penuh. Hold, klik kanan, cost back. Oh, gini. Kita buang kah? Throw farther. Quest yang lain. Cleaning. Katanya ada stains 2. Tap. Ada noda ya, 2 ya. Ini kali ya. Oh iya benar. 1. Langsung 2 kah? Oh langsung 2. Mantap. Bisa di spray ternyata ya. Nggak bisa nih. Terus apa? Apalagi?
klik kanan, ends. Sini kah? Gue pengen merapikan ini gimana ya? Oh ini bisa nih. Nah, kita taruh di sini, kita taruh di sini. Cara rotate-nya, oh rotate-nya gini. Kita putar aja ya. Set. Masa sampah kita buang di sini aja ya? Carry, carry, carry. Bisa nggak? Bisa nggak? Bisa nggak dibuang di sini? Oh, bisa. Dapat duit loh. Lumayan ya. Coba-coba yang ini, coba yang ini. Lumayan. Dapat duit, dapat 5 dolar. Eh, 5, 5 bukan dolar tuh. Gold, gold. 5, ya, nggak masuk. Hut. Yoi. Kita masuk lagi. Ini apa nih? Ini apa nih? Crate. Oh, ini guide-nya ya. Udah biasa aja. Kita masuk lagi, apakah ada quest lagi? Oh, ada lagi, ada lagi. Ada sampah 1, ada noda 8. Sampahnya mana? Sampah tadi caranya ini ya, collective trash. Ini. Nah, satu doang ya? Langsung buang aja. Bisa nggak dari sini? Hup. Wih, keren. Langsung masuk ya. Ada stains 8. Noda, ada noda. Caranya gini. Oh, nggak bisa di spray ya? Bisa di... gosok-gosok. Wih, hilang ya, besi ya. Oh, ini yang dibilang ada musang katanya. Habis ya. Nih, coba kita rapin deh. Jelek banget sih. Kita taruh mana ya? Sini kah? Oh, nggak bisa. Pojok. Biar rapi ya. Ini juga deh. Ini masa ada... ada buku tengah jalan gini. Taruh dalam. Open. Waduh! Gila, ini musangnya ngapain sini nih? Taruh sini dulu. Gile. Quest baru. Sell. Sell 2 ini, caranya gimana? Oh, ini. Flipper tool. Mana yang di sell? Mana? Katanya ada yang di sell. Ini 2 ini. Mana sih? Ini kah? Bukan kan? Cara ngeliatnya gimana? Monemoni sel ini bukan. Tuh. Ini dulu deh. Kita trash dulu, ada 27 trashnya. Gua ga nemu sih yang mana yang mau di sel. Ini. Oh itu. Kayaknya itu deh tadi deh. Kecil ya? Bukan. Ini. Banyak banget sampahnya, gila nih. Masih ada kah? Masih ada? Trashnya masih ada 7 lagi. Ini. Ini kali yang di sel ya? Coba. Oh iya bener. Bener. Nggak kelihatan gue. Masih ada 7 lagi. Dua lagi. Oh, ini nih. Aman. Kita tutup. Kita buang, Pak. Kita lempar di sini. Oh. Ih, keren. Trick shot. Yeah. Kita dapat achievement ya. Nodanya ada 25. Cara bersih noda adalah pakai ini. Wah, emang kotor banget nih. Ini satu. Ini. Gila, serem banget ya. Ada musang masuk. Ini. Ini. Serem banget. Lagian katanya dibuka ininya. Jendelanya ya. Ini. Musang. Oh, kok standnya 50? Di sini udah beres dong? Oh, belum. Masih ada 7? Apa lagi ya? Oh, ini. Gak kelihatan. Aduh. Nih. Oke. Ntar guys ya. Gak ada. Naikin dikit kamera gue agak ngeblur ya. Kenapa ya? Ah udah. Standnya satu lagi di mana? Satu lagi. Itukah? Oh iya bener. Sekalian kita ngerapin barang-barangnya ya nih kayak gini. Nah ini kan sebenarnya dia berurutan di sini ya nggak sih? Sapi-sapinya nih.
Nih, Oni juga nih. Biar rapi aja, kita sekalian ngerapin rumahnya ya nggak? Siapa tahu dapat job lagi kan dari ya, pemilik rumah ini nih, dimasukin di sini. Biar rapi. Ini juga nih. Kan keren ya. Keren ya. Rapi. Oh, mantep ya. Sekarang coba ruangan ini. Waduh, ruangan ini mantap banget nih. Sel. Tadi gue pengen coba cara sel gimana sih? Pakai ini kan? Ini kah? Ini ya, kita coba. Oh, gitu. Jadi yang warna-warna kuning doang bisa di sel. Ini nih. Oh, iya bener. Yang berwarna kuning doang bisa di sel nih. Ini bisa. Masih. Dua kotak lagi. Oh, ini nih. Nih. Kotak satu lagi. Kotak satu lagi mana? Ini kah? Ya benar. Lagi ini. Oh ya benar. Tulisan live love love mana? Mana? Oh, mana? Mana ya? Di mana tulisannya? Kok tidak ada? Saya tidak menemukan. Mana sih, guys? Lalu buku sama ikan. Ini kan. Sama buku. Buku binder gitu. Mana ya? Oh, ini nih kali ini. Oh iya benar. Sama binder. Binder kuning. Tutup yuk, siapa tuh di sini. Lihat dulu ya. Terapin ya. Sama binder kuning. Kok gue gak nemuin binder kuningnya? Binder kuning. Adik. Gak ada. Mana? Coba yang lain dulu ya. Trash dulu. Trash dulu. Siapa tahu dia ada di tumpukan trashnya nih. Oh ini. Bukan warna kuning. Warna biru. Ya kan? Jadi kita lagi ngumpulin sampah ya. Sampah cuma 5. Habis sampah. Kita. Kayaknya kita kumpulin dulu gak sih? Taruhin dulu deh. Habis itu kita bersihin stains. Ada 56, banyak banget ini yang kelihatan banget nih. Cucur banget ya. Kayaknya itu dikencingin deh sama musangnya nih. Ini nih, mana lagi? Oh ini nih. Gile, nyuruk banget. Bersih ya. Oke. Sama apa? Windows. Oh, ini. Bersih. Bersih ya. Keren ya, rapi ya. Sekalian kita merapikan ini deh. Jauh jatuh nih. Kita rapi-rapiin ini. Oh, ini juga nih. Kita bersih, rapiin dulu. Su banget ya, rakunnya, musangnya ya. Sekarang kita bersih, kita taruh lagi. Nggak bisa, oh nih. Nontonnya si ini. Ini kali ini yang masuk nih, musang ini nih. Kita rapikan, set. Oh, ini ada, ini, jatuh nih. Lah iya. Salah. Ini berarti ya. Ah. Ini termana nih. Termana ya, bagus ya. Terusin dulu deh sebentar ya. Gua coba berapa kita close. Ada sendal, ini kayak sendal taruh sini enggak sih? Oh, bentar ya. Sendal taruh sini lah. Kayaknya itu lemari sendal sih. Ini ya maksudnya. Nah, rapi ya. Ini. Ini apa nih? Bol, taruh sini aja deh. Oh, masih banyak nih stain-nya nih. Masih ada 6 lagi. Lima lagi, ini kah? Kayaknya iya deh. Satu lagi. Ini kah? Kan. Satu lagi.
Di mana kah satu lagi? Tuh, 55. Wah, nyari kutu nih. Di mana ya satu lagi ya? Coba iseng-iseng aja. Nggak ada. Satu lagi, apakah ada di sini? Apakah ada di sini? Di sini kah? Ini kah? Mana nemu ya? Satu lagi, aduh. Kok gatel banget lihatnya satu lagi loh. Jangan-jangan di sini nih. Coba. Jangan-jangan di belakang sini nih. Ada ya bersih. Bersih. Mana itu lagi ya? Nyari kutu nih gue nih. Lanjut dulu deh. Sekarang ngerapin ini nih. Ini taruh mana ya? Ini. Ini kita taruh sini aja nih, biar dia belajar nih apa nanti kalau udah punya rumah belajar nih cara membersihkan sampah. Ini kita taruh di pojok sini aja. Sini tuh ngalangin pintu ya. Taruh mana ya? Sini kah? Sini aja deh. Jangan. Mana ya? Bagusnya di mana? Sini aja. Nah, udah sini aja deh, nggak apa ya. Agak kurang sih sebenarnya ya. Sini aja. Walaupun gue kurang satu nih. Gak tau gue stay-nya di mana satu lagi. Udah lah, nggak usah. Kita move on ya, Ada berapa? Cell 8, trash-nya 4, stay-nya 34. Sell dulu. Apa aja? Ikan. Oh, ini juga di sell. Ikan, oh ini emang over decorated banget ya. Di sell. Ini juga di sell. Apalagi? Kaca. Ini kah? Oh, iya bener. Oh, iya bener. Sama satu lagi, fast. Oh, ini. Oke, trash-nya ada 4. Ini kayaknya nih. Selesai. Wih, iya, cepet loh. Kita kumpulin dulu trash-nya di sini. Nanti kita buang ya. Terus bersih-bersih. You can finish the job now. Tapi, the start for you. Oh. Kalau ada bintang, tandanya kliennya hype senang ya sama kita ya. You can finish the job now, get paid. Tapi kamu cuma dapat 1 dari 3. Kalau kamu terus, dan kamu dapatkan banyak bintang lebih banyak, maka klien kamu akan lebih senang. Ya udah, kita dapetin bintang 3 ya nggak sih? Nah, taruh sini, kita bersih-bersih. Kita dapetin bintang 3 ya, baru bintangnya baru 1, buang 2 sih. Stance-nya masih ada 2 lagi, nah ini gue mau taruhin dulu nih. Kita taruh di sini deh, biar dia bisa belajar cara ini, cara bersih-bersih. Change orientation, oh ini. Gini, yang rapi. Nah, ini juga nih berarti nih, cara buang sampah. Biar dia belajar bagaimana cara membuang sampah. Ini kan cleaning yang ini. Kolektivitas. Nah, ini bonus dari kita ya. Noda masih ada dua noda lagi. Nah, ini kali ya. Oh ya benar. Satu lagi. Selalu yang nanggung satu ya. Apa ya? Di sini gue juga satu loh tuh. Sampai gue nggak tahu di mana satu itu. Di sini kan? Sini kan? Di sini juga tinggal satu. Gimana cara gue tahu itu satu ya? Sini juga tinggal satu katanya tuh. Tapi gue gak nemu satu itu di mana. Apakah di ini? Gue gak nemu tuh. Apakah di sini? Di sini juga tinggal satu tuh. Ya ampun, tanggung banget ya. Udah ya, move on ya. Oh, gak selesai. Ini musangnya masuk dalam kamar mandi nih. Ini 13. Cukup ya. Balik situ kah? Aduh, kotor banget.
Stain-nya ada 8. Window dulu deh, window dulu. Oh, ini kayaknya musangnya ada kabur nih lewat jendela kamar mandi nih. Bersih-bersih. Oh, sampah dulu dong. Sampah dulu ya, ingat ya, sampah dulu ya, biar gampang. Biar kelihatan mana yang mau dibersihin, mana yang mau dijual. Mana yang mau dibuang, mana yang mau dibersihin maksudnya. Terasa udah cukup. Kita kumpulin di sini dulu. Bersih dulu. Terus baru kita bersih-bersih. Oke, keren. Sini ada kah? Gak ada. Habis ya. Nah, sekalian kita rapihin. Kita bantu-bantu aja rapihin nih kan, kayak gini-gini nih. Rapihin. Sini deh, sini. Sebelah sini. Kita bantu-bantu rapihin. Ih, keren ya. Itu jatuh nih. Oh, ini kayaknya tempat tisu. Ya sih, sotoy. Kayaknya iya sih. Sini kah? Kayaknya di sini. Orang maju, sisa maju. Tisu. Tisu nih, di sini ada tisu nih. Taruh sini aja, kita satuin aja ya. Enggak? Sini. Kayaknya ini tempat ini nih. Tempat, ini apa sih? Lilin kan? Kayaknya di sini deh. Ayo di sini juga. Ya, enggak. Kita taruh aja. Rapi ya, lumayan rapi lah ya daripada tadi ya. Rapi. Ada lagi. Oh, masih bintangnya belum 3 full nih. Oh, ini masih ada nih. Disuruh jual-jual barang doang. Jual apa lagi? Gambar-gambar ikan. Yang ini. Sama lukisan. Udah bintang 3 sih sebenarnya. Cuman gue tuh kok penasaran ya. Satu ini di mana ya? Masih kepo aja gue. Tutup. Udah bintang 3, di luar masih ada kerjaan lagi ya? Oh, ada rapi ya. Nah, sebenarnya gue penasaran nih. Tuh, stainnya kurang satu. Di sini pun kurang satu. Ada. Kita buang sampah dulu. Masuk lagi. Masuk. Yoi, lumayan ya. Dapat, uang kita jadi 6.000 sekarang. Hasil jual-jual. Penasaran nggak sih satu stand-nya di mana? Gue penasaran banget sih, tapi kecil banget. Nyari mau di mana coba tuh? Gue aja nggak menemukan ya satu stand-nya lagi. Apakah window? Kayaknya enggak. Menurut gue sih udah bersih ya. Ada lagi kan? Tapi kurang satu katanya. Udahlah. Kayaknya udah selesai, kita udah bintang 3 juga. Kita finish job aja ya. Pekerjaan pertama kita ya. Shift, enter. Oke, kita dapat 2.000 gold. Seru gak? Lumayan lah ya. Ini contoh-contoh game yang santai dan relax nih. Dapat achievement, first step kata, it's just the beginning. Oke. Lah, kok wallet kita 2.600 ya? Kita dapat 6.000. Apa duitnya tadi balik ke ownernya ya? Oh, ini rumah kita nih, aduh jelek banget ya. Gak jelas ya. Kita coba satu rumah lagi. Yus. Oh, gimana caranya tadi? Email ya? Email sekarang. Oh iya bener kan? Ada email. Ada dua. We are moving. Hi sweetie, guess what? Your dad... Oh, ini kayaknya ibunya ya. Your dad and I moving to Moonrise Bay. You can blame yourself for that. Oke. Oh, ini tuh family home. Ini tuh rumah orang tua kita ternyata. Katanya kita tuh traveler ya. Suka jalan-jalan gitu. Oh, jadi ini tuh ternyata rumah kita. Rumah orang tua. Rumah kita yang tinggal oleh orang tua kita. Katanya mereka udah pindah ke Moonrise Bay namanya. Kita coba selesaiin. Satu pekerjaan lagi ya, habis satu pekerjaan lagi gue pengen beres-beres rumah kita deh, kayaknya rumahnya berantakan banget. Satu lagi, ada nih, thanks again, bla bla bla, last time, gue membantu teman gue membeli rumah baru, dan kayaknya dia butuh bantuan untuk unpacking barang-barang dia. Easy lah ya, tadi aja kita bisa bersih-bersih ya.
Pekerjaannya masih bersih-bersih rumah ya, belum perlu perbaikin rumah nih kayaknya. Ini rumah dia, kayaknya rumah cewek deh. Langsung ada quest kah? Ini tahu sini, tahu sini. Ini koran ya, koran. Kita taruh sini deh biar enak ya, buang sampah bisa lempar-lempar nanti. Buka-buka. Buka, cara buka gimana? Nah, jadi biar nanti kalau kita buang sampah kita bisa langsung buang dari sini. Oh, ya kan? Ada lagi nih quest buku baru nih. Quest. Ah, ya udah enggak usah. Gak penting, gak penting. Itu udah tahu, taruh sini aja. Nah kan, tuh bener kan, ada sampah kan. Lumayan. Aduh. Stain, ada noda 10. Berarti yang ini. Noda 10, noda 10, noda 10. Habis ya, habis. Kita masuk. Ah, ini kita taruh sini aja deh. Kita taruh sini deh. Kita masuk. Junyang, oh ada telepon dari Junyang. Hi, Jun here. You are my unpacking person, oh. Right? At Tom sent me nice help to meet help. You then, Tom's friend. First, I want to apologize for the mess. Oh, katanya berantakan banget. I knew Tom would act so fast. Gila, emang berantakan banget di rumah. Or at least collect the dishes after today's breakfast and some other meals. Although since you are already kapan tahun udah busuk udah hijau gitu pizzanya tuh. Gila. Jadi di selain disuruh unpacking itu suruh bersih-bersih juga. Oh, oke. Okay. Selama gue dibayar, gue enggak masalah ya. You know that? Wow. I can't believe I'll come to a clean, organized house today. No more living out of boxes. Yay. Thank you so much for everything. Have a wonderful day. Bye. Oke, okay, jadi di selain disuruh unpacking, kita juga disuruh bersih-bersih katanya. Baik, selama kita dibayar ya. Kita ada trash nomor 1, kita buang trash dulu aja kali ya. Sebelum kita unpacking ya. Karena biar lebih enak aja unpackingnya. Banyak banget ini ya. Gila tuh makanan dari kapan tahu tuh. Ada 61, ada 61. Gila banget cuy. 28 lagi apa? Oh ini nih kali, dah satu sini nih. Oh penuh. Langsung aja kita buang sini. Hut. Anta. Gila ini cewek kotor banget ya. Masa makanan berhari-hari nggak dibuang-buangin. 11 lagi, 11 lagi. Ini kah? Oh tuh kan bekas-bekas makanan. Cukup banget ya. Ini. Wey, you got collecting trash park point. Apa tuh? You get experience per... Press tab to go to perk step. Apa sih? Perks. Oh, ini kayak skill gitu ya. Kita bisa naikin skill ya. To be the bigger... The bigger, the better. Oh, ini mungkin ukuran kantong sampahnya. Kalau ini apa? Grab what you can. Ini lebih baik, lebih gede areanya. Kalau ini, nothing goes to waste. Mana ya? Kira-kira yang mana ya? Yang tempatnya lebih gede aja deh. Biar lebih banyak ininya. Habis kah? Quest kita. Oh, habis ya. Kita... Grab. Oke. Habis itu kita disuruh unpack. Berarti udah nggak perlu lagi unpack. Ini isinya apa? Caranya open. Take out item. Oh, oke. Okay. Oh, ini kayak gini. Kayak gini nih. Modelnya sama ya? Oh, sini ya. Biar estetis. Kayu. Nah, ini kayu di sini berarti. Ada lagi. Oh, di sini. Ini berarti. Sebelahnya di sini aja. Nah, keren ya. Hold pick up apa close? Pes langsung hilang. Ini apa nih? Ini apa sih? Lem kah? Oh sini aja. Ini kayak meja kerjanya dia ya. Sini. Gue mau rapiin meja kerja juga deh. Wow. Dia tuh pemahat kali ya. kita rapin aja ya. Malah gue
Nah, kan gini enak nih. Close, close. Close, salah. Garapin aja ini. Set. Nah. Ini kita lurusin. Sendal, sendal, sendal enak taruh mana ya? Sendal ya, taruh sini, taruh sini deh. Biar rapi aja, ya enggak, ya enggak. Ini juga nih. Nah, rapi. Ini juga nih. Ini juga. Nah, meja kerja, meja kerjanya. Lo nggak gue rapiin. Nggak lebay sih, tapi nggak apa. Biar dia ini ya, melihat kerjaan kita, wah keren banget nih orang. Aduh, nggak usah terlalu deh, nggak usah terlalu rapi yang ini. Please kasih ada kerjaan yang lain ya. Ini tetap di mana? Sini, sini. Nah, ini sebelahnya nih. Buku, buku, buku di sini ya. Nah, ini sini. Oke. Kita tutup pintunya. Rapiin, kita masukin. Nah. Wah, ada di bawah. Satu di sini. Ini dong, sini dong. Sebelah-sebelahan. Terapin aja ya, terus-terusin aja ya nggak sih? Keren ya, keren nggak? Rapi ya, rapi ya. Rapi nih. Nah, sekarang ini. Banyak banget, close aja. Yang kecil-kecil dulu deh. Ini oh ini kayak tempat bumbu nih. Nah, tempat bumbu tuh deket sini aja ya, deket-deket tempat masak. Sini, sini, sini. Deket-deket kompor maksudnya. Sini, sini. Nah. Ini apa? Buku memasak ya? Masa tiba-tiba ada buku masak di sini sih? Oh ya, taruh sini aja ya, taruh sini aja. Nah, gini, 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 gini. Ah, jelek ah. Buku masak ya, taruh sini lah. Ini kan tempat masak. Taruh sini dong. Nah. Oh, kan ya. Jadi ini yang lihat nih. Habis. Ini apa? Oh, gelas, gelas. Gelas di sini, gelas di sini. Gelas, 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 gelas. Ini apa? Gelas kan? Si gelas, si gelas, si gelas. Aduh. Ini, si gelas juga. Oke. Ini apa? Oh, ini pembuat kopi ya di sini dong, di sini. Di sini kah? Enakan di sini? Eh, di sini nih, di sini. Oh, di sini aja ya. Ini kan tempat dia bercengkrama. Tempat dia makan. Sini aja sih. Sini enggak? Sini aja kali ya. Mikro eh mikro phone microwave. Mikro. Microwave sini aja nih. Itu ada colokan tuh. Ya kan? Ada colokan di belakang. Habis. Aduh. Taruh sini, taruh sini. Gak bisa. Tenaf, tenaf. Ya. Ini harus taruh sini. Oh, gak bisa. Gini, 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 gini. Atasnya dulu. Kita taruh sini. Masih muat gak? Oh, gak muat. Ayo, masih muat. Nah, ini. Sendoknya gue gak tahu taruh mana. Taruh sini deh. Ngasal, ngasal. Nah ini kita tumpuk aja di sini. Ya. Nggak bisa. Kita buka-bukain aja nih. Kita masuk-masukin. Ya, biar rapi aja. Ini ada juga nih. Banyak banget lagi. Terus jadi deh. Mungkin emang buat tempat piring kotor ya. Isinya apa? Oh, ini panci yang tadi berarti di sini nih. Nah, sini nih. Apa taruh langsung di sini ya? Taruh di sini deh. Langsung taruh di sini. Nah, kan taruh di sini ya langsung ya. Taruh di atas kompor ya. Ini juga.
Nah, juga. Oke. Questnya sih udah semua barang ya. Berarti ada lagi dong ya. Oh, kita belum masuk kamar. Waduh. Trash ada 16. Kita buang trash dulu. Dan ini cewek jorok banget nih. Tiga lagi apa? Tiga trash lagi. Apa sih? Oh ini. Habis ya. Kita taruh sini dulu. Habisnya disuruh unpacking. Packing box. Oh ini. Taruh sini. Apa taruh sini ya? Sini aja deh. Gue pengen naro mana ya? Jam. Oh, jam sini. Oh, berarti ini taruh sini aja nih. Di atas ini nih. Nah. Oh, ada. Kasih ya nih. Biar dia tidur sambil ngeliat lukisan ya. Ini juga. Oh, ini juga nih. Sini. Banyak lukisannya. Sini deh. Sejajar. Nah. Habis. Gila nih cewek bahkan koper aja nggak bisa diberesin loh dia. Naikin. Nah, saya buka dulu. Ini ada satu koper lagi nih. Nangkring. Nah, masukin aja. Bisa kah? Oh, bisa. Close. Isinya, oh ini buku. Buku taruh sini nih. Ini dia udah ada pembatas buku nih. Udah yang ganjel buku nih. Buku lagi taruh sini. Oke. Buku lagi. Aduh, apa ini? Buku lagi. Ya. Yep. Oke, oh masih ada nih. Itu selesai. Vas bunga. Taruh sini aja nih. Nggak bahaya ya, fase taruh situ ya. Bebek-bebek kan? Ini aja deh. Bukan bebek itu. Paus. Nah, ini taruh sini nih. Oh, sini aja deh, biar sama gitu temanya. Nah. Keren ya. Oke. Ruang ini selesai. Masih bisa satu bintang lagi. Gimana ya? Sini kah? Oh iya, bener. Banyak banget barang-barang doi. Ini kita taruh sini deh. Ini sabun mandi nih pasti nih. Nggak bisa sih? Nggak bisa. Ah, ini bisa. Tutup dulu. Oh. Buka. Taruh sini. Set. Tutup. Ada bener deh yang bebek-bebekan. Taruh mana ya? Taruh sini deh. Biasanya kan taruhnya di ini ya, di bathtub ya. Ini apa nih? Oh, ini mirip ini sih. Taruh sini aja sebelahnya. Ini apa? Oh, sama. Sininya. Ini? Kayaknya sama deh. Ini kayaknya peralatan-peralatan makeup cewek ya. Ini juga. Maksudnya. Ini juga. Oh, ini parfum. Ini juga banyak banget loh ininya. Ini satu lagi. Udahlah, taruh aja situ ya. Masih ada lagi. Apa ini? Tisu. Nah, ini tisu teratas aja nih. Tadi kan disimpan di bawah. Ini biar cepet ngambilnya nih. Nah, tisu. Banyak banget ya, tisu. Satu lagi. Masih bisa kan? Wah, bisa ya. Keren, pas banget ya, 4 ya. Masih kurang satu. Aduh, kurang satu bintang lagi. Apa ya? Ini tisu masih di sini. Ini yang sejatuh, gue masukin sini dulu deh. Nah, ini juga terapi nih. Aduh, gak bisa. Terapin. Taruh sini. Sini, ini sama ini.
Ih, keren ya. Oke. Kamar mandi udah. Masih kurang satu bintang lagi. Apakah ruangan terakhir ini? Buka kok. Oh, ini nih. Jadi ngapain? Sel. Oh, cuma tuh sel doang. Oke. Sama ada sampah 7. Sampah mana sampah? Mana sampah kok ini? Habis kah? 5. Ya. Buang dulu sini ya. Kita kumpulin dulu di sini. Hei, selesai. Ini ada sampah juga. Udah ya, udah ya. Kayaknya, apakah ini masih ada lagi? Oh, nggak. Ini ada di belakang. Kayaknya udah nggak ada deh. Udah bintang 3. Selesai ya, selesai ya. Sekarang tinggal buang sampah aja. So, gila. Jago juga gitu ya. Put. Mantap. Oke. Selesai ya. Udah bintang 3. Kayaknya kita bisa finish the job. Rapi ya. Apakah ada yang bisa dikerjain lagi di sini? Kayaknya nggak ada sih. Nggak ada ya. Udah bintang 3. Kita selesaikan aja ya job ini ya. Kita tutup dulu. Tutup. Bentar ada musang lagi masuk. Musang mah rumah yang tadi ya. Ini nggak ada ya. Kita selesaikan. Wish, dapat duit 400. Mantap ya, bintang 3. Oke. Nah. Apakah ada job lagi? Tapi kayaknya sebelum selesai job itu gue pengen ngerapin rumah orang tua kita ya. Masa sih kita ngerapin rumah orang lain, kita nggak ngerapin rumah orang tua kita. Rumah kita sendiri ya nggak? Yang basic-basic aja dulu nih, ngambil sampah, ya nggak sih? Abis ini kita selesaikan aja videonya ya, karena udah dua rumah. Sampah-sampah dulu aja yang penting. Ini belum bisa ya. Ada lagi nggak? Oh, ini kan sampah nih tuh. Sampah kan? Masa sih, oh, kita bersih-bersihin rumah, rumah kita sendiri kotor. Ah. Ada lagi ya. Ini belum bisa ya? Daun-daun ya? Kita buka ya. Kita buka. Buka. Buka ini gimana? Buka. Yang penting depannya dulu deh. Ya, nggak masuk. Yang penting depan rumahnya dulu biar kelihatan rapi. Ya, alah, beneran nggak masuk dong. Sini kah? Apa sih? Kita dekat sini deh. Nah, sama bersihin ini nih. Bisa nggak dibersihin? Oh, bisa tuh. Kan seenggaknya kelihatan lebih sedikit bersih lah. Mending sebelum gue tinggal ini nih belum bisa ya. Ya lumayan lah ya, nggak ada sampah ya. Kalau dalamnya ini bisa kita bersihin nggak? Ini bisa nih kita bersihin nih. Kita bersih-bersih dulu deh rumah kita ya. Sayang nih udah. Peninggalan orang tua kita ya, jadi kita harus bersih-bersih dong. Kita dikasih rumah sama orang tua, masa nggak dibersih-bersih ya? Bersih. Depan ada yang kotor nggak? Nggak ada ya? Oke, nggak ada sih. Oh, ini. Tapi dari dalam itu. Wih, kotor banget, cuy. Ini juga bisa-bisa. Oh, ini nggak bisa. Ini. Jendelanya ya. Kita bersihkan rumah orang tua kita. Wih, bersih. Clean window. Clean window tuh kita ada skillnya nggak? Oh, ada nih. Dikit lagi nih. Ya, kita bersihkan rumah orang tua kita. Tapi kayaknya gue pengen ngerubah wallpaper ya deh. agak kurang. Kita lap. Nah, cleaning part. Faster cleaning. Taruh lu. Faster cleaning atau cleaning spray. Kayak cleaning spray aja gak sih?
biar ada air gitu loh. Kayaknya kesannya kalau bersihin nggak pakai air kayak keset aja gitu. Oh ya enggak. Oh jadi sekarang kelihatan mana yang kotor mana yang enggak. Kayak gini ya. Set, oh, langsung tekan. Set. Ini jangan-jangan sepatu kita ya. Kita sendiri yang mengotori rumah orang tua kita ya. Kita bersihin, kita bersihin. Nanti satu dulu deh kita bersihin nih. Nanti satu dulu. Kita mengotori rumah orang tua kita sendiri. Ada sampah, ada sampah, ada sampah. Ya, kok. Habis ya. Ini juga sampah masih. Mimpinya bukan deh. Oke. Oke. Ada lagi ya? Emang kita bersihin. Kita ada dua pekerjaan lagi sebenarnya. I have a request for you sama my ex roommate's mess broke me. Katanya ex roommate dia membuat dia broke itu kan bangkrut deh. Kok bisa bangkrut ya? My roommate moved out recently. My brother will be living in place. But the state of bedroom. Oh. Jadi teman sekamarnya barusan pindah dan kakaknya atau saudaranya tuh mau tinggal. Tapi kamarnya tuh berantakan banget kayaknya, jadi kita disuruh clean up. Yang ini, I have no quest for you, blablabla. Please arrive as fast as you can to help us transfer the forgotten dungeon. Waduh. Oke. Mungkin kita coba kerjaan di video selanjutnya ya. Jadi, hari ini summary-nya adalah rinci kita udah ngerjain dua rumah, dan kita udah bersih-bersih rumah kita sedikit-sedikit ya, jadi sedikit lebih rapi lah ya. Dibandingkan sebelumnya. Walaupun masih ada beberapa yang belum bisa kita lakuin ya. Kalau ini bisa nggak diusir nih? Oh bisa. Walaupun banyak yang belum bisa kita lakuin juga. Kayak contohnya nih. Contohnya ada daun. Ini belum bisa gue apa-apain nih daun nih. Mungkin nanti ada sih. Ini pasti ada mekaniknya ya. Soalnya kalau gue lihat di sini ada. Lihat ya di bawah cleaning tuh ada banyak nih tuh. Pasti ntar kebuka. Let's see. Oh. Bentar, kita bersihin dulu deh tanggung. Garasi ya, garasi. Oh, gila kok apa nih. Mungkin orang tua kita udah karena mungkin udah tua kali ya, jadi nggak bisa membersihkan barang dengan teliti lagi gitu. Duh, oh, salah. Collecting trash. Banyak trashnya, cuy. Lagi. Kayaknya tong sampahnya gue taruh luar semua gak sih? Di sini ya gak? Taruh sini aja nih mendingan nih. Nah. Enggak. Oh, sejajar dong, sejajarin dong, sejajarin. Nah, sip. Kita buka aja. Nah, kayaknya ada tiga, enak tuh, ada banyak pilihan. Apa ini? Ada notes read. Sorry about trash. Oke, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke. Oke. Video kali ini sampai sini dulu. Kita lanjutin di video selanjutnya. Semoga pada suka ya main House Flipper. Karena game ini salah satu game dengan yang ratingnya tuh kalau di Steam tuh overwhelmingly. Jadi positif. Jadi kayak banyak yang berkomentar positif lah tentang game ini. Oke, sampai sini dulu game House Flipper kedua, kita lanjutkan di video selanjutnya, dan bye-bye.